Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Markus 12 ayat 1 sampai 12. Kejahatan elit agama Yahudi. Di abad ke-18, seorang filsuf Inggris yang bernama Jeremy Bentham membuat sistem penjara yang dapat mengontrol setiap gerak-gerik para narapidana melalui menara pengawas. Di satu sisi, setiap narapidana menyadari bahwa dirinya berada dalam pengawasan. Di sisi lain, tidak satu pun dari mereka tahu.